Halo Miss, di sini saya akan menerangkan apa sih itu pencemaran udara dan apa sih itu dampak-dampaknya. Nah, di sini saya akan menerangkannya. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa kualitas udara karena masuknya unsur-unsur bahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Penyebab pencemaran udara yang sering kita temui ialah satu, asap kendaraan. Yang kedua, asap rokok. Yang ketiga, asap pabrik. Yang keempat adalah abu letusan gunung berapi. Dan apa sih dampak dari pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara adalah memicu gangguan pernapasan seperti asma, kanker paru-paru, atau bisa jadi berakhir pada berkurangnya kadar oksigen. Sekian presentasi atau penerangan dari saya tentang pencemaran udara. Terima kasih.